Sekarang saya nak masak dada ayam grill. Kita ambil satu dada tu, lepas tu kita potong empat lah macam ni. Yang sebelah tu kita bagi dua. Bagikan empat macam ni lah. Ikut sukalah nak tebal mana ke. Okey, bahan untuk perap ya. Bawang putih 2 ulas. Masuk kat dalam. Kita cincang halus lah. Kalau ada olive oil kat rumah, you orang boleh pakai lah. Kalau tak ada, pakai butter je. Lepas tu, jus lemon. Jus lemon ya, dalam satu sudu makan. Dan yang ni serbuk perisa ayam. Kalau tak nak pakai tak apa. Lepas tu serbuk lada hitam, sedikit garam. Ini dalam teaspoon lah. Yang garam tu half teaspoon ni. Satu sudu kecil. Masuk semua. Kita perap sekali. Gaul semua sampai rata. Lepas tu kita perap dalam freeze ya, dalam setengah jam. Kalau nak perap lagi lama, lagi baguslah. Kita kan bekerja pagi-pagi, you perap dulu, gaul semua rata. Lepas tu balik kerja terus boleh masak lah dekat grill. Tujuan kita pakai minyak ataupun butter sebab masa kita masak kita tak nak pakai minyak apa-apa ya. Sekarang tambahkan setengah sudu kecil brown sugar, gula perang. Sebab tadi kita pakai lemon kan, jus tu. Kita kena balancekan balik rasa dia lah. Supaya dia tak masam je. Dia ada masam-masam manis nanti. Yang ni sesuai sangat kalau macam orang-orang yang tengah diet kan. Makan macam ni je. Kalau pakai olive oil memang bagus lah. Minyak zaitun ya. Dia memang sehat. Sekarang kita kena perap dulu. Tunggu setengah jam nanti. Kita letak dalam peti ya. Okay, sekarang kita dah perap selama 30 minit ya. Saya nak tunjuk lah macam mana cara kita grill ya. Kalau ada tak ada yang macam ni punya periuk, macam grill ni, boleh pakai nonstick punya pan ya. Okay. Just masuk je, tak payah taruh apa-apa. Ini sangat senang kepada ibu-ibu yang bekerja. Ini api yang slow ya. Yang tak ada masa nak masak banyak-banyak, masuk je. Kita tunggu selama 4 minit untuk tu masak. Masukkan balance butter tadi supaya dia nampak ni. Bau dia banyak wangi sebab dia pakai butter kan. Kalau pakai minyak zaitun, olive oil, lagi hati lah. Tapi sebabkan tak ada kat rumah, so saya tukar dengan ni lah. Butter ya. Minyak dia ni lain kan, nanti kita jangan buang sebab bila kita nak masak nasi ayam kan, you boleh pakai. Dia akan lagi sedap nasi ayam tu nanti. Tapi saya akan tunjuklah lain kali cara buat nasi ayam ya. Stay tune. Kita tunggu sampai dia masak ya. Satu side 4 minit. Sekarang kita nak terbalik. Tengok cantik tak? Tunggu sampai jadi macam ni ya. Okay. Kita balikkan semua lah. Okay.
tu kita tunggu sebelah lagi untuk masak ya. Tutup kejap. Okey, sekarang ayam dah masak ya. Kalau tak puas hati betul-betul masak ke tak, sekarang saya nak tunjuk cara. Okey, maknanya ayam tu dah masak lah. Tengok. Dia tak lekat kan. Ha. Okey. Ayam kita dah masak. Okey. Ayam ni kita kena simpan sekejap dalam bekas, tutup supaya dia punya jus tu keluar. Baru sedap nak makan. Kasih dia sejuk sekejap ya. Sekarang jus dia dah keluar ya. Tengok tu. Dia punya jus semua ada kat dalam. Saya nak potong. Tengok. Dah masak kan? Okay. Okay. Sekarang saya nak cuba ya. Makan dengan cili sos sedap tau. Kalau nak makan dengan nasi pun boleh. Kalau nak makan macam tu je. Kalau kepada ibu-ibu yang diet kat luar sana, sesuailah makan ni. Sebab semua ada kan. Salad apa semua, lemon. Kita boleh peras sikit lah kalau tak cukup masam yang masa kita perap tadi. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang dah like dan subscribe dan view saya punya channel. Terima kasih semua. May God bless you.